sudah ada persetujuan dari dua manajer tim dan juga kapten masuk masing-masing kesebelasan dan juga dengan pengadil pertandingan. Kita tunggu beberapa saat lagi kesempatan diberikan oleh panitia kami kepada kedua tim yang akan langsung diabadikan oleh rekan-rekan wartawan. Kita lihat panitia langsung mengajak kepada kedua manajer tim untuk menuju ke arah VAR. Okey, Om Aidah, lagi Liga Sana. Ilan, Fane Grosir, Kolega Cafe, Orbit Perinting, Toko Bangunan, Seribu Doa, Andalas Jaya, Nazir Abu Bakar, anggota Dewan, Total Sport Prungmane, Faisal Mae, dan Maju Bersama Bogor. Dan juga kami sangat berbangga dukungan yang diberikan oleh Kodim 0103 Aceh Utara kepada kami panitia penyelenggara, satu kebanggaan yang tidak sanggup kami nilai. Kepada Polres Lok Semawi juga demikian. Ya, mata kita langsung kita alihkan ke tengah-tengah lapangan pertandingan. Kita lihat langsung sekuat daripada tim analisa mencoba menekan di jantung areal pertahanan Putra Kuta Belang. Kita lihat kali ini sebuah umpan menyilang terarah kepada Andi. Namun kita lihat kontrol ujung kaki daripada mantan pemain PSBL Langsa tadi, yaitu Andi. Kurang jelas catatan kami, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sekarang kita lihat bola kembali lagi meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam bagi tim ya analisa. Kita lihat di sebelah kanan areal pertahanan daripada Putra Kuta Belang lewat kaki Muhammad Nazir Acin. Namun kita lihat antisipasi yang cantik sekali dilakukan tadi oleh Zumardi, putra kelahiran Cerabo, Kecamatan Pesangan ini. Kita lihat lemparan ke dalam dilakukan oleh Hagu Bandar Sakti atau masuk kami analisa. Kita lihat kontrol yang kurang cermat yang kedua kali dilakukan oleh Andi. Kali ini bola berpindah tangan, membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat sekarang bola terarah kepada pemain bernomor punggung 9, Raja Gibran. Lemparan ke dalam, kita lihat sudah dilakukan. Ya, lagi-lagi kita lihat perebutan terjadi, namun hanya membuahkan lemparan ke dalam catatan kami. Ya, kali ini dia kita lihat pemain bernomor punggung 9 dari ya Kuta Belang, di mana kita lihat Oka Dewi Syaputra, salah satu pemain kelahiran Medan Sumatera Utara. Kita lihat dicuri saja oleh Putra Kuta Belang di jantung area pertahanan, sebuah terobosan. Kita lihat terarah kepada Deban, namun apa yang terjadi? Oh, sayang sekali. Kita lihat di luar areal kotak penalti, di mana kita lihat Kuta Belang atau Putra Kuta Belang tadi mencoba mengancam, namun kita lihat masih mampu. Kita lihat Muhammad Ali mengantisipasi serangan awal dilakukan oleh Putra Kuta Belang. Tendangan pojok yang pertama didapatkan kita lihat oleh Putra Kuta Belang di kiri gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain sudah berada di area kotak penalti. Kita lihat sudah dilakukan, menusuk ke gawang, terjadi perebutan. Oh, tiap gawang dilawan Muhammad Ali. Kita lihat perebutan terjadi. Lagi-lagi kita lihat apa bertanda bagi tim yang dimanajeri oleh Saiful Bahri ataupun Cina panggilan sehari-hari. Tiang gawang Muhammad Ali yang menjadi lawan sementara. Kita lihat Kuta Belang mencoba membangun serangan lewat kaki kapten mereka, Mora Andika, kerjasama dengan Zumardi. Kita lihat dibayang-bayangi oleh Andi. Menarik memang jalannya pertandingan awal malam ini. Laga dua tim beda kabupaten kota. Zumardi lempar ke dalam, terarah pada Dekvan. Namun kita lihat terjadi perebutan dibayang-bayangi oleh Raja Gibran. Nampaknya kita lihat Raja Gibran tidak mau berurusan. Sebuah intercept dilakukan, melakukan penyelamatan, hanya membuahkan lemparan ke dalam di kiri areal pertahanan daripada analisa Bandar Sakti. Kita lihat kembali serangan coba dilakukan lewat kaki Oka Dewi Syaputra. Kita lihat situasi berbahaya, nampaknya hanya membuahkan tendangan bebas saja. Kembali lagi terancam gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali, di mana kita lihat dari jauh catatan kami Zumardi menuju ke arah bola. 1, 2, 3, 5 pemain sudah berada di areal kotak terlarang atau di mulut gawang Muhammad Ali. Tendangan bebas atau bebas tendangan dilakukan oleh Zumardi. Apa yang akan terjadi? Apakah malapetaka akan menimpa tim? Ya, kita lihat apa yang terjadi. Sebuah perebutan di mulut gawang. Nampaknya kita lihat pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain Putra Kuta Belang di areal kotak terlarang.
Iksan Paraden tadi melakukan pelanggaran di area kotak terlarang. Ini dia kita lihat pemain bawah daripada tim analisa. Ya, jauh kita lihat kali ini dilakukan. Namun lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam dilakukan oleh Uli Marcelo. Anda baru datang, selamat datang kami ucapkan. Baru sekitar 3 menit usia pertandingan. Kedudukan belum berubah sementara, masih kacamata. Kita lihat teknik tinggi diperagakan kembali lagi. Kita lihat berawal dari kotak penalti. Sekarang bola dikuasai, kita lihat oleh Misbah. Namun dicuri saja. Ini dia kita lihat Oka Dewi Syaputra memberikan umpan melebar, terarah pada depan. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat Aro bahasa Pidi atau Yadun bahasa Santri. Namun di luar areal kotak penalti. Ya, kita lihat lagi-lagi gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali terancam dengan bebas tendangan di luar areal kotak terlarang. Kita lihat dua spesialis tendangan bebas di luar areal 12 pas telah dipersiapkan oleh Saiful Bahri. Siapakah yang akan mencoba mengeksekusi bebas tendangan di luar areal kotak penalti? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain daripada analisa menjaga gawang dikawal oleh Muhammad Ali dengan pagar hidup kali ini. Kita saksikan tendangan bebas di luar area kotak terlarang. Nampaknya kita lihat Uli Marcelo berbahaya sekali. Kita lihat, ya, sudah dua kali tiang besi yang dijaga oleh Muhammad Ali menjadi lawan daripada Putra Kutablang. Apakah ini bertanda sial? Kita lihat Raja Gibran mencoba menyusul keserangan. Di sana kita lihat masih ada Raja Gibran cukup tenang. Kali ini lagi-lagi kita lihat tertahan di kaki pemain bernomor punggung 5 tadi. Ya, Diki Bogel Bagol ya. Juga salah satu putra kelahiran Medan Sumatera Utara. Lemparan ke dalam saja kita lihat dilakukan oleh Muhammad Nasir Acin. Ya, sudah dilakukan. Kita lihat kali ini kembali lagi Andi mencoba membelah jantung oleh pertahanan. Misbah maksud kami. Namun kita lihat tembakan daripada Misbah tadi masih melambung di atas mister gawang yang dikawal oleh Wawan Syabani. Sudah mulai tersaji jual beli serangan. Kita lihat lagi-lagi Kutablang menyusul serangan dari sisi sebelah kiri lewat putra kelahiran Kecamatan Dewantara. Ya, kita lihat. Ini dia Dekban. Sekarang bola berpindah kaki. Muhammad Nasir Acin mencoba menyusul serangan kembali lagi. Kita lihat lewat sayap sebelah kiri ada Andi. Dibayang-bayangi oleh Zumardi. Satu lawan satu kali ini. Namun kita lihat Zumardi tenang sekali. Andi kembali mengancam. Bam! Oh, kita lihat antisipasi yang dilakukan oleh Wawan Syabani cukup baik. Kita lihat sementara di mana bisa dikatakan Wawan Syabani dengan Andi adalah pemain satu guru satu ilmu catatan kami. Ya, kembali lagi kita lihat serangan. Karena catatan yang kami dapatkan baik Wawan Syabani maupun Andi adalah ya pemain yang bisa dikatakan asuhan daripada Ajuran maksud kami. Ini dia kita lihat pemain bernomor punggung 2 mencoba menguasai bola. Mora Andika melebar ke sisi kiri. Nampaknya kita lihat di sana Azub Dumardi. Namun lagi-lagi kita lihat Andi cukup sigap malam ini. Lemparan ke dalam. Kita lihat kok duel terjadi di jantung areal pertahanan. Memang sangat berimbang jalannya pertandingan malam ini. Kita lihat telah tersaji beberapa kali tembakan. Kita lihat kembali terjadi perebutan. Nampaknya kita lihat sebuah dorongan dilakukan oleh Andi tadi. Ya, serangan kita lihat dilakukan kembali lagi berawal dari kaki pemain bernomor punggung 2 Afdal Zikri. Ya, kita lihat berbahaya keadaan sementara. Kita lihat datang pemain bernomor punggung 7 dari belakang Afdal Zikri. Serangan balik dilakukan. Kita lihat Muhammad Andi yang dituju. Namun sayang umpan yang bisa dikatakan tidak berperasaan dilakukan oleh Dino Dio. Sedikit tajam putra kelahiran Medan ini memberikan, oh, lagi-lagi kita lihat sentuhan atau gesekan yang menjuru ke pelanggaran. Ya, Anda baru datang, selamat datang kami ucapkan. Yang memakai kostum putih, kombinasi biru adalah sekuat daripada Putra Kutablang. Sedangkan yang memakai kostum biru gelap malam ini adalah tim analisa Bandar Sakti. Zumardi menusuk memiliki karya kotak penalti. Namun kok duel terjadi. Kita lihat lagi-lagi serangan silih berganti. Oh, bendera duluan dinaikkan tinggi-tinggi.
di mana kita lihat pemain bernomor punggung 17 Miko juga tercatat di tempat kami, pemain kelahiran Medan Sumatera Utara ini. Kembali lagi serangan dilakukan dari barisan belakang oleh pemain Putra Kota Blang. Nampaknya kita lihat pelanggaran di depan perangkat pertandingan hanya membuahkan gigi center back daripada Putra Kota Blang jauh ke depan. Kita lihat dua kali gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali yang menjadi lawan adalah tiang besi dari anak-anak Kota Blang. Andi mencoba meracik serangan, Ismail mulai jalan. Kita lihat peluang Walad Cabani cepat sekali. Kita lihat keluar dari sarang, serangan datang lagi lewat kaki pemain bernomor punggung 22 Rijal. Namun kita lihat sekarang bola masih dalam penguasaan. Ya, Rijal melebar ke kanan. Di sana ada Jasmani Yusri, mantan pemain Persiraja dan PON Aceh ini. Berikan umpan, kita lihat cantik sekali. Cukup memanjakan mata penonton kami dengan skema permainan yang diperagakan oleh dua tim beda kabupaten kota. Kita lihat beberapa kali antisipasi daripada lawan Cabani juga tergolong bisa dikatakan ancaman. Nomor 17 sekarang, Afzal Zikri. Ini dia kita lihat Oka Dewi Syaputra. Dua mantan pemain Galatikos FC bersama Zumardi. Kita lihat ke belakang dia. Ya, kita lihat lagi-lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Analisa Bandar Sakti. Namun sebuah sliding yang sangat clear dilakukan oleh pemain belakang, pemain bernomor 23 yang juga dipercaya sebagai kapten mereka, Mora Andika. Pemain yang cukup lama bersama Elang Biru PSBL Langsa. Tendangan pojok yang pertama didapatkan oleh tim Analisa Kota Luksemawi. Kita lihat apa yang terjadi peluang kali ini. Kita lihat lagi-lagi bola dikuasai oleh Ismail. Namun sapu bersih dilakukan. Kita lihat Ismail, namun sayang kontrol yang tidak sempurna, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat dari awal serangan bergelombang terus diperagakan oleh kedua kesebelasan. Namun kami berpesan bagi Anda yang masih berada di luar, belum ketinggalan untuk menyaksikan laga berhadiah total Rp60 juta. Seperti informasi yang telah dikabarkan oleh Haji Adik Julfadli, turnamen ini memperebutkan total hadiah Rp60 juta. Rincian Rp30 juta kepada sang juara 1, Rp25 kepada sang juara 2. Pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak juga akan diberikan piala. Kita lihat serangan coba dibangun kembali lagi, berawal dari kaki pemain bernama punggung 2 Akmal. Andi buka, Andi buka. Melebar. Kita lihat lagi-lagi di depan pengadil pertandingan sebuah pelanggaran. Ya, layak kami kabarkan kepada Anda pecandu penggemar sepak bola, karena kamu sadar diri hana droni kamu nyopi hana arti. Bagi rekan-rekan yang belum mengetahui, layak Anda kabarkan mulai malam ini hingga 15 hari yang akan datang, di sini akan kami langsungkan pertandingan besar karena turnamen ini diikuti oleh 16 kesebelasan yang tersebar di 6 kabupaten kota. Zumardi, kita lihat lagi-lagi cukup tenang. Oh, nampaknya kita lihat sebuah gesekan yang menjuru ke pelanggaran, di mana kita lihat pemain bernomor punggung 7 tadi, Romi Fatailah, pemain bawah. Ini dia kita lihat juga catatan pemain kelahiran Sumatera Utara Medan yang sengaja dibawa oleh tim Hagu Analisa. Sekarang kita lihat bola dikuasai oleh Dewan, pemain bernomor 6 ini. Namun lagi-lagi kita lihat pelanggaran kerap terjadi. Masih 0-0 kedudukan sementara. Kita lihat kembali situasi yang sangat membahayakan. Bola dikuasai, kita lihat oleh Ismail mulai jalan, kirimkan umpan ke jantung area pertahanan. Oh, sayang sekali. Lagi-lagi tembakan yang tidak berperasaan dilakukan kita lihat oleh pemain Analisa di area berbahaya. Kita lihat mantan punggawa PSL Luksemawi Misbah tadi. Sebenarnya kita lihat Ismail telah memanjakan dengan sebuah sorongan umpan ke area kotak terlarang. Kok duel terjadi? Raja Gibran. Kita lihat kembali lagi dua pemain Galatikos berhadapan. Nampaknya kita lihat pelanggaran di jantung areal pertahanan. Ini yang perlu dikedepankan, seperti yang diperlihatkan kita lihat oleh Afzal Zikri dan Andi. Karena kami pernah membaca sebuah iklan di jalan, jabat tangan lebih daripada tanda tangan. Seandainya terjadi sedikit gesekan, ya dipersilakan oleh pengadil pertandingan untuk kembali lagi melakukan jabat tangan.
Ya, tendangan bebas di luar area kotak terlarang kita lihat sangat membahayakan. Tendangan bebas yang dilakukan oleh putra kelahiran Sumatera Utara Medan, Dino Dio, gelandang bertahan dari tim analisa. Dino Dio yang sedang berhadapan dengan bola. Ya, berbahaya sekali datangnya bola kita lihat kali ini. Namun bola tepat jatuh ke pangkuan penjaga gawang Wawan Syabani. Sekarang, ya, Putra Kutablang melakukan serangan dari rusuk sebelah kiri. Kerjasama kita lihat dengan pemain bernomor punggung 2 kali ini, Akmal, sang motor serangan. Di sana kita lihat, kembali lagi tajam umpan yang diberikan. Kita lihat oleh Afdal, sulit terkejar. Masih 0-0 kedudukan sementara. 45 menit pertandingan babak pertama. Karena sudah ada kesepakatan dengan masing-masing tim yang kami undang, di mana turnamen ini bisa dikatakan adalah turnamen yang setara dengan Liga Indonesia. Karena rata-rata pemain yang sedang berada di depan mata Anda adalah pemain-pemain Liga Indonesia. Ya, nomor 7 sekarang menguasai bola. Roni Fatailah. Kita lihat umpan ke belakang, sapu bersih dilakukan oleh anak-anak Kutablang. Kita lihat kontrol ujung kaki kembali lagi tersaji malam ini. Cukup rapi permainan. Kita lihat yang diperagakan oleh, ya. Kita lihat kembali berbahaya datangnya bola. Anda lihat sendiri di mana kita lihat analisa Hagu Bandar Sakti. Sudah 2 kali peluang didapatkan di area kotak penalti tanpa pengawalan sama sekali. Namun sangat disayangkan, Putra Kutablang juga sudah melakukan 2 kali tembakan. Namun yang menjadi lawan adalah Mister Gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali. Masih 0-0 kedudukan sementara. Ya, kita lihat nampaknya ya cukup jeli Syamsuddin Mahmud yang menjadi pengadil pertandingan. Kembali lagi kita lihat bola digulirkan oleh Afdal ke sisi sebelah kanan. Uli Marcelo dengan kaki kiri. Umpan crossing kita lihat kepada Oka Dewi Saputra. Datang serangan dari belakang. Akmal mencoba menyambung umpan. Nampaknya kita lihat serangan datang lagi. Atau serangan berbalik lewat kaki Andi. Mengajak lari. Kita lihat Mora Andika. Situasi berbahaya. Cepat sekali kita lihat pergerakan putra kelahiran Banten Labu ini. Kita lihat Andi. Berbahaya datangnya bola. Kita lihat. Sayang, beberapa kali umpan yang sangat manja diarahkan oleh Andi ke area kotak penalti. Namun kita lihat lagi-lagi sedikit terlambat pemain-pemain Hagu Bandar Sakti. Analisa maksud kami menanti di mulut gawang. Sebenarnya kita lihat mereka telah mendapatkan peluang yang sangat ideal lewat ya sang salah satu andalan mereka, pemain bernomor 13 juga mantan Bunggawa PSBL Langsa. Umpan gratis diberikan kepada lawan. Dino Dio kita mencoba menyusun serangan. Kembali lagi Misbah mendapatkan peluang. Misbah, apa yang terjadi? Kita lihat sapu bersih kali ini dilakukan di area kota terlarang. Serangan bergelombang dilakukan oleh Muhammad Nasir Acin dan kawan-kawan. Di sana kita lihat Nasir Acin gantungkan bola ke area berbahaya. Namun Wawan Syabani cukup tenang malam ini. Kita lihat serangan silih berganti dari segala lini dilakukan oleh tim yang bermarkas di Hagu, Kecamatan Bandar Sakti. Analisa maksud kami. Masih 0-0 kedudukan. Raja Gibran, pemain yang pernah dibesarkan oleh Medan Utama catatan kami. Kita lihat cukup tenang Akmal. Sekarang ya sebuah terobosan. Namun kita lihat di sana masih ada areal yang dijaga oleh Roni Fatailah. Misbah melebar kepada Jasmani Yusri. Sekarang kita lihat anak-anak daripada analisa Bandar Sakti mencoba meracik serangan di jantung areal pertahanannya sendiri. Kita lihat mantan pemain Persiraja, ya, Jasmani Yusri, kerjasama kita lihat dengan Misbah kali ini. Sekarang Jasmani mencoba menekan kembali di jantung areal pertahanan. Ya, namun apa yang terjadi? Kita lihat sapu bersih dilakukan oleh Uli. Ya, Putra Kutablang lewat kaki Oka Dewi Saputra Medan. Oka, kerjasama dia, kita lihat dengan ya Dewan apa yang akan terjadi. Berbahaya dan enggak bola kita lihat kali ini. Yuk, lagi-lagi Akmal mencoba melepaskan sebuah tembakan. Nampaknya kita lihat tembakan dari Akmal jauh dari sasaran. Namun kontrol yang kurang cermat kita lihat kembali lagi dengan mudah Uli. Sekarang bola dikuasai oleh Akmal. Kita lihat lagi-lagi serangan datang dari sebelah kanan jantung areal pertahanan daripada tim analisa. Namun sayang kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan.
di mana usia pertandingan beberapa menit telah kita lewati. Kedudukan belum ada perubahan hingga saat ini. Memasuki menit yang ke-20 kalau nggak salah kami. Kedudukan ya masih ling-ling dikatakan dengan bahasa Thailand. Raja Gibran. Sapu bersih dilakukan oleh Mora Andika. Akmal sekarang menguasai bola. Kita lihat berikan umpan kepada Oka. Ya, namun kita lihat Raja Gibran tenang sekali. Mencoba menghentikan serangan yang diawali oleh Akmal. Zumardi. Kita lihat Zumardi. Pendek saja kepada Oka Dewi Saputra. Akmal mencoba menguasai bola di jantung area pertahanan lawan. Kita lihat terjadi perebutan. Sekarang Afdal, Akmal. Melebar, kita lihat serangan bergelombang lewat kaki anak Medan Oka Dewi Saputra. Berbahaya larangnya bola di area kotak penalti. Namun Jasmani Yusri tenang sekali. Serangan datang lagi. Kita lihat dilakukan oleh Putra Kutablang. Namun terlalu percaya diri. Kita lihat kali ini serangan datang lewat kaki Andi. Pemain yang sangat bisa dikatakan hidup malam ini. Masih Andi. Gantungkan bola ke area berbahaya. Oh, kita lihat Misbah trek ke belakang. Sapu bersih dilakukan. Kita lihat tidak henti-henti. Namun apa yang terjadi? Bendera duluan dinaikkan tadi. Nampaknya kita lihat ya Dekban di saat umpan diberikan berada pada posisi offset, mencoba menjemput bola ke areal berbahaya. Ya, tertangkap offset. Ya, ini dia kita lihat Raja Gibran mencoba kembali lagi menyusun serangan. Di sana ada Roni Fatailah. Kita lihat Roni Fatailah, Dino Dio, dan juga Miko bisa dikatakan adalah pemain-pemain kelahiran Sumatera Utara Medan yang dibawa bersama tim analisa Kota Luksmawe. Oka Dewi Saputra. Sekarang kita lihat bola dikuasai kembali lagi oleh ya, pelanggaran. Kembali lagi kita saksikan di depan pengadil pertandingan yang dilakukan oleh Rijal. Beberapa kali kita lihat ancaman yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Sekarang ke belakang masih ada ya Afdal mencoba mencari rekan pendek kepada Akmal. Kita lihat ke belakang dia. Bola sekarang berada di kaki Mora Andika. Ya, juga bisa dikatakan putra kelahiran Dewantara, lama bersama PSBL Langsa. Kontrol dada yang kurang sempurna, perebutan terjadi. Kita lihat kali ini bola dikuasai oleh Akmal. Di sana kita lihat ada Akmal. Akmal melebar ke sisi kiri. Namun kita lihat coba dikejar oleh Uli. Uli yang kerap kita lihat melakukan serangan dengan kaki kiri. Cukup rapi kerjasama yang diperagakan. Kita lihat memanjakan mata penonton kami skema permainan yang diperagakan oleh baik oleh anak-anak Bandar Sakti maupun anak-anak Kutablang. Ini dia kita lihat Zumardi, pengusaha alami ini. Nampaknya kita lihat tembakan kaki Zumardi masih melayang di atas gawang dikawal oleh Muhammad Ali. Tendangan pojok yang kedua bagi Putra Kutablang. Ya, sekali-sekali juga perlu Anda ketahui. Pengusaha Alami terlaksana turnamen ini tidak lepas dari dukungan maju bersama Bogor Total Sport Krumane Faisal Mae Nazir Abu Bakar anggota Dewan Seribu Doa Toko Bangunan dan juga tidak ketinggalan dukungan yang diberikan oleh Toko Bangunan Andalas Jaya Jalan Medan Banda Aceh ya Church Serani. Namun juga perlu Anda ketahui percetakan terbaik saat ini Orbing Printing, Sanjaya Mar, dan juga kolega kafe, Fanet Grosir, Nasram 69, Zakir Motor, Mas Media, Toko, Pakaian Jadi Pria Dewasa, Logos Trumani, ya, ikut memberi dukungan kepada kami. Muslim SHI, MM, anggota DPR RI, yang sudah menduduki 3 periode, tidak melepaskan diri. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota DPR RI Muslim SHI MM. Ya, tendangan pojok yang keempat didapatkan oleh Putra Kutablang membahayakan kita saksikan. Namun hal-hal seperti ini sudah menjadi ya santapan sehari-hari daripada Muhammad Ali. Serangan datang lagi lewat kaki pemain berwajah gelap ini. Andi masuk kami. Kita lihat dua pemain coba dilewati. Umpan melebar. Coba dikejar oleh Ismail Uleh Jalan. Kita lihat sendirian Ismail Uleh Jalan di mulut gawang. Oh,
melihat atraksi teknik tinggi yang diperagakan oleh Wawan Cabani. Atraksi teknik tinggi ya ikut. Ya, atraksi teknik tinggi yang diperagakan. Ini dia kita lihat. Serangan kembali lagi berawal dari kaki putra kelahiran Sumatera Utara Medan, Roni Fataila. Ya, mencoba mengolok lawan. Kita lihat lagi-lagi Andi. Memang luar biasa pemain berwajah gelap ini. Pemain yang sedang naik daun bisa dikatakan merepotkan lawan. Dari segala lini kita saksikan serangan demi serangan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Benar-benar memanjakan mata penonton kami. Tidak berlebihan. Kita lihat kembali lagi. Berbahaya. Bola berada di penguasaan Oka Dewi Syaputra. Serangan kita lihat dilakukan kembali lagi oleh pemain bernomor U13 kalau nggak salah kami. Namun apa yang terjadi? Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kosong-kosong kedudukan. Sementara kita lihat tajam umpan yang diberikan oleh Oka Dewi Syaputra. Lemparan ke dalam. Pertandingan yang sedang kita saksikan adalah pertandingan pembuka. Ini dia kita lihat Misbah masih mencoba mencari lawan. Oh kawan, namun kita lihat jelas sekali. Kita lihat tadi Andi tertangkap offside di jantung areal pertahanan. Sedikit terlambat kita lihat umpan yang digulirkan oleh Misbah tadi. Mora Andika mencoba menguasai bola. Ya, belum berubah kedudukan untuk sementara. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, di mana kita lihat Syamsuddin Mahmud memberikan limit 2 kali 45 menit. Sementara usia pertandingan telah memasuki menit ke 26. Kita lihat open crossing keluar gawang datang dari belakang. Kita lihat kali ini nomor 17 mengambil ancang-ancang. Miko. Sayang sekali. Kita lihat Miko tadi mencoba menyambung umpan, namun kita lihat lagi-lagi masih melebar di kiri gawang yang dikawal oleh Wawan. Ya, kembali kita lihat skema permainan yang diperagakan oleh kedua kesebelasan. Ini dia kita lihat Sumardi, Oka Dewi Syaputra. Kita lihat dua putra kelahiran Sumatera Utara Medan berhadapan, di mana kita lihat tadi Dino Dio dan Oka Dewi Syaputra. Sekarang bola dikuasai kita lihat oleh pemain bernomor 17 Akmal Zikri, Afzal Zikri maksud kami. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya kita lihat pelanggaran. Harapan kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita ya kita lihat medis tim dipersilakan dari tim analisa Bandar Sakti. Bandar Sakti. Begini roh kok tinggal aku bandar ini rohku. Ya di sini kami juga berpesan kepada masing-masing ofisial yang telah menempati di band pemain cadangan, kami tidak mengizinkan Anda merokok di dalam. Seandainya Anda ingin merokok, silakan sebentar keluar. Nanti habis rokok, kamu pertama lemu dalam. Tapi kawan, ikut rokok, lebu hana rokok. Kita lihat Jasmani Yusri
sedang mendapatkan perawatan saat ini. Ya, tendangan bebas kita lihat sudah dilakukan. Sekarang bola dalam penguasaan Dino Dio nomor punggung 8. Di sana ada Raja Gibran. Kita lihat terbaca lewat Oka Dewi Syaputra. Ya, Akmal. Lagi-lagi terlalu ke dalam umpan diberikan oleh Akmal. Muhammad Nasir Acin center back sebelah kiri. Kita lihat lagi-lagi serangan yang sangat hidup lewat kaki Andi. Namun kali ini ancaman dilakukan oleh Miko dan kawan-kawan. Nampaknya kita lihat bola telah duluan melewati garis line lapangan pertandingan. Ya, 16 kesebelasan yang tersebar di 6 kabupaten kota. Bukan hanya tim Kabupaten Birun Luksemawe saja. Beberapa tim Kota Langsa juga diundang oleh panitia penyelenggara. Aceh Timur ikut ambil bagian. Birun tidak ketinggalan. Seperti Anda saksikan Putra Kutablang, Kabupaten Pidi jatan kami ada 2 perwakilan. Namun jadwalnya nanti akan kami perkenalkan kepada Anda. Muhammad Nasir Acin memberikan instruksi. Kita lihat berikan umpan melebar kembali lagi. Bola sekarang berada di kaki Andi. Mencoba mengocek lawan di sebelah kanan areal pertahanan. Apa yang terjadi? Kita lihat sliding yang dilakukan oleh Mora Andika memutuskan serangan yang dilakukan oleh Analisa. Lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam. Kita lihat Nasir Acin. Perebutan kembali lagi Akmal kali ini. Namun kita lihat adu badan mudah sekali dilakukan. Ya, lagi-lagi ini dia, kita lihat. Oh, apa yang terjadi? Jelas kita lihat bola menyentuh tangan Akmal. Akmal Kanti. Lemparan ke dalam. Tendangan bebas kita lihat langsung dilakukan oleh tim yang disponsori oleh CV Kolsar Analisa. Tim yang bermarkas di pesisir Selat Malaka. Berbahaya datangnya bola. Kita lihat kembali lagi. Ini dia pemain yang sangat hidup malam ini, yaitu saudara Andi. Mencoba melewati Zumardi. Berbahaya sekali. Kita lihat situasi dari kotak penalti. Namun di sana ada Afzal Zikri. Serangan berbalik sekarang lewat kaki Oka Dewi Syaputra Medan. Oka terlalu percaya diri. Lama bola di kaki. Kita lihat Muhammad Nasir Acin kali ini. Di sana ada Raja Gibran. Sekarang kita lihat Niko mencoba membangun serangan. Lagi-lagi umpan panjang. Kontrol dada memanjakan sedikit tinggi kaki yang dinaikkan oleh Andi. Masih 0-0 kedudukan saat ini. Walaupun beberapa kali peluang didapatkan oleh 2 kesebelasan. Ya, medis daripada Putra Kutablang dipersilakan. Kita lihat langsung spesialis tulang dimasukkan. Ya, masih 0-0 hingga saat ini. Ya, setelah mendapatkan perawatan dari medis spesialis tulang, tendangan bebas dilakukan oleh Mora Andika, kapten tim daripada Putra Kutablang. Mora jauh ke depan. Oka yang menjadi sasaran. Kita lihat lagi-lagi Andi kerjasama dengan ya Ismail kali ini. Namun cepat sekali kita lihat antisipasi membersihkan areal pertahanan. Sekarang kita lihat kontrol dada dari Dekban. Berikan umpan melebar. Kita lihat bola sekarang dalam penguasaan pemain-pemain Kutablang. Iksan Paraden. Masih Iksan. Tenang sekali. Akmal terlalu percaya diri. Bola ke belakang. Ya, cukup tenang. Kita lihat mereka bersabar. Lewat kaki Mora Andika mencoba membuka ruang. Kita lihat umpan sip diberikan kepada Oka. Namun disapu saja kembali lagi. Kita lihat bola sekarang dalam penguasaan
pemain-pemain daripada Putra Kutablang. Ya, Niko. Oka Dewi Syaputra berhadapan dengan Raja Gibran. Kita lihat berbahaya sekali. Kita lihat ini yang dinamakan sebuah lentuman meriam menyambung umpan pemain bernomor punggung 9. Lagi-lagi kita lihat masih melebar di kanan gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali. Ya, kita lihat serangan demi serangan terus dilakukan. Ya, kita lihat serangan demi serangan. Ya, dilakukan kembali lagi. Kita lihat umpan berpindah sisi terarah pada Zumardi. Masih Zumardi yang juga pemain sangat aktif di sebelah kanan. Oka Dewi Syaputra berbahaya datangnya bola di area kotak terlarang. Kita lihat di sana masih ada. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat lagi-lagi sebuah kemelut di area kotak penalti. Kita lihat serangan kembali lagi diawali lewat areal kotak penalti. Ini dia, kita lihat Raja Gibran cukup tenang barisan belakang daripada Analisa. Sekarang bola kita lihat dalam penguasaan Roni Fataila. Roni Fataila masih mencoba mencari rekan dengan umpan panjang. Namun kita lihat di sana ada Uli Marcelo. Terjadi pergantian pemain dari tim Analisa. Yang keluar nomor punggung 22 Muhammad Rijal. Yang masuk nomor punggung 5 Afrijal Abbas. Ya, Afrijal Abbas, putra kelahiran Panggoy yang sudah mendapatkan suaka di Hagu ini. Kita lihat menggantikan posisi daripada Rijal. Afrijal, pemain yang juga bisa dikatakan pernah mengharumkan atau tampil bersama tim besar PSLN Luxmawi di kancah Liga 1 Indonesia. Ya, kita lihat sekarang masih dalam penguasaan pemain-pemain Analisa. Ini dia, kita lihat sentuhan pertama daripada Afrijal Abbas kerjasama dengan Jaspani Yusri. Lebar lapangan pertandingan dikuasai. Datang Roni Fataila. Ya, Roni, umpan cantik sekali. Kita lihat lagi-lagi perebutan terjadi. Namun di sana kita lihat ada Uli. Namun sedikit gangguan kita lihat dilakukan oleh Misbah kalau nggak salah kami di kiri areal pertahanan daripada Putra Kutablang. Ya, ini dia Dikban. Masih Dikban. Kita lihat cantik sekali. Lagi-lagi situasi berbahaya kali ini yang sangat membanggakan kami. Ya, yang sangat membanggakan kami juga layak Anda ketahui anggota DPR yang sudah terpilih 3 kali yang telah memperjuang stadion yang kita bangga-banggakan seperti ini. Tiada lain dan tiada bukan, terima kasih pantas kami ucapkan kepada anggota DPR RI Muslim SHI MM yang telah memperjuangkan stadion yang kita bangga-banggakan seperti ini. Kita lihat apa yang terjadi di kotak penalti. Apa pertanda bagi tim Putra Kutablang? Kita lihat tepat di area kotak terlarang, pemain kelahiran Sumatera Utara Medan, Oka Dewi Syaputra, bebas tanpa pengawalan di mulut gawang Muhammad Ali. Nampaknya kita lihat sambungan kaki kiri merepotkan petugas bola kami. Ya, serangan coba dibangun kembali lagi. Kita lihat kali ini oleh Roni Fataila, center back daripada tim Analisa. Kita lihat lagi-lagi serangan silih berganti dilakukan. Nampaknya kita lihat kali ini mengancam gawang daripada Wawan.
Apakah ini yang tergolong sebuah peluang? Kita tunggu dan kita nanti. Kami lihat pemain bernomor 9, Raja Gibran, meninggalkan areal pertahanan. Langsung kita lihat ditempatkan di areal kotak terlarang. Ya, Ismail oleh jalan. Namun sapu bersih dilakukan. Kita lihat serangan datang lagi. Apa yang akan terjadi? Ini dia, Jasmani Yusri. Ismail. Umpan crossing yang sangat manja di areal kotak berbahaya. Serangan berbalik dilakukan oleh Putra Kutablang. Kita lihat kali ini Dewan kerjasama dengan Dewan. Lemparan ke dalam Uli Marcelo. Cukup berimbang ritma permainan yang sedang tersaji di stadion kebanggaan kita ini. Ini dia, kita lihat Misbah kerjasama dengan Jasmani. Mantan punggawa lantak laju Persiraja mencoba mengejar, namun kalah cepat. Kita lihat dengan bola yang meninggalkan lapangan pertandingan. Masih 0-0 kedudukan sementara. Mora Andika cukup tenang di areal berbahaya. Kita lihat Muhammad Nasir Ajib mencoba kali ini melakukan sebuah sundulan, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Tidak ada pemain yang meminta umpan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Zumardi. Kita lihat Afrijal Abbas, Roni Fataila. Cukup tenang Roni malam ini. Masih Roni. Kita lihat lagi-lagi kurang jelas umpan daripada Roni, terarah kepada penjaga gawang. Ya, Afzal Zikri, Mora Andika. Kita lihat kedua kesebelasan masih mencari titik kelemahan lawan, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Beberapa tim besar bisa dikatakan ikut ambil bagian dalam turnamen ini. Tim-tim yang menjanjikan akan tampil dengan pemain-pemain bayaran. Afzal, Afrijal, Raja Gibran, Roni Fataila. Analisa, kita lihat di areal pertahanannya sendiri. Sekarang serangan digeserkan kepada Jasmani Yusri. Ya, kembali lagi kita lihat bola dikuasai oleh Dino Dio, nomor 8. Masih Dino Dio. Umpan cantik sekali, namun sapu bersih dengan kaki kiri dilakukan oleh Uli. Akmal Kanti membalikkan badan. Kita lihat umpan diberikan kepada Dewan. Namun kita lihat penyelamatan yang dilakukan oleh Jasmani, kapten tim daripada Analisa, di areal berbahaya. Ya, sembari kita menyaksikan jalannya pertandingan, kami di sini juga mengabarkan kepada Anda, besok adalah pertandingan malam kedua, di mana kami telah mempersiapkan dua tim besar yang sama-sama menurunkan pemain-pemain jemputan. Rufi 91 Sigli, kabar yang kami ketahui mereka akan menurunkan syarat dengan pemain-pemain Persiraja. Raja Jalan, ya, tim yang didirikan oleh Bos Pai, juga tidak ketinggalan dengan segudang materi pemain-pemain terkenal. Ya, Raja Jalan bisa dikatakan debut pertama mereka di lapangan kebanggaan kita. Ya, berbahaya sekali. Kita lihat miskomunikasi dalam kotak penalti. Apa terjadi? Kita lihat lagi-lagi. Nampaknya kita lihat bola telah duluan. Ya, kembali kepada aturan hasil kesepakatan. Ya,
Kon, Tuglong. Head hat neo ji. Komputer head hat. Komputer berat hat. Oleh pengadil pertandingan, itulah kelebihan dalam pertandingan di lapangan yang kita bangga-banggakan. Ya, kita lihat untuk sementara kedudukan belum berubah angka. Walaupun kita lihat pertandingan telah memasuki ujung-ujung pertandingan babak pertama malam ini. Ya, kita lihat serangan kembali dikuasai oleh Raja Gibran. Kerjasama dengan Andi, cantik sekali. Ismail oleh jalan, masih Ismail. Kita lihat Muhammad Nasir Acin. Kali ini umpan digantungkan ke area kotak penalti. Namun kita lihat apa yang terjadi. Masih bola dikuasai. Kita lihat oleh Andi. Kerjasama kali ini. Kita lihat dengan nomor 17. Ya, Miko. Namun cukup tenang penjaga gawang. Kita lihat Wawan Syabani. Itulah kelebihan dalam turnamen ini. Kita lihat kita memiliki VAR. Tayangan yang bisa dikatakan, ya, tanpa terasa. 45 menit laga pertandingan pembuka ya telah usai antara ya skuad Putra Kutablang berhadapan dengan Analisa. Ya, anda kami pecandu penggemar sepak bola atau Mujani nama asli. Ya, baik, 45 menit ke depan kita akan menyaksikan laga hidup mati dua tim beda kabupaten kota, Luksmawi dan Kabupaten Birun, Kutablang dan Analisa Bandar Sakti. Kita lihat bola sekarang berada di kaki Afrijal Abbas. Afrijal Torres, panggilan rekan-rekan. Kita lihat kali ini umpan melebar. Sentuhan pertama kita lihat daripada Mujani tadi. Namun kembali lagi kita lihat Muhammad Nasir Acin sorongkan sebuah umpan. Namun di sana ada kapten tim daripada Putra Kutablang, Mora Andika. Membuahkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan, oh sayang sekali. Kita lihat nampaknya bola kembali lagi dikuasai. Cukup cantik permainan dari kaki ke kaki yang diperagakan. Serangan berbalik sekarang. Ini dia kita lihat Iksan. Pemain yang juga baru saja dimasukkan. Kali ini mencoba mengancam Ota Dewi Syaputra. Adu kekuatan, mupro dikatakan dengan bahasa Awai. Ya, lagi-lagi kita lihat serangan coba dikuasai oleh Putra Kutablang. Tim yang dimanajeri oleh pengusaha muda Saiful Bahri ataupun Cina panggilan sehari-hari. Sedangkan kita lihat tim Analisa Kecamatan Bandar Sakti yang langsung dimanajeri oleh si jenggot tebal Muhammad Isa, mantan pemain Persita Tangerang. Kedudukan untuk sementara belum ada perubahan. Sekali-sekali layak kami kabarkan berulang-ulang supaya anda tidak ketinggalan. Ya, pertandingan kedua di lapangan kebanggaan kita. Dua tim calon juara akan berhadapan. Andi! Kita lihat tembakan pertama di babak yang kedua yang dilepaskan kita lihat oleh Andi. Mudah diantisipasi oleh Wawan Syabani, Iksan, Afrijal Abbas. Ini dia kita lihat pemain bernomor 7, Roni Fataila. Kontrol dada dari Andi. Sekarang kita lihat, ya, bukan sebuah pelanggaran, hanya akal-akalan dari pandangan pengadil pertandingan. Kita lihat kali ini Iksan masih mencoba mencari rekan. Kerjasama kita lihat dengan Akmal Kwante. Namun sebuah sliding yang sangat clear dilakukan. Kita lihat Mujani Mojen. Masih Mujani mencoba kita lihat kali ini mengepung jantung sebelah kanan area pertahanan Putra Kutablang. Mujani berikan umpan. Kita lihat masih dalam, oh, bendera nampaknya duluan dinaikkan. Ismail oleh jalan tertangkap offset di jantung area pertahanan, tepatnya di sebelah kanan gawang yang dikawal oleh Wawan. Walaupun waktu yang ditempuh oleh kedua kesebelasan memang sangat panjang, namun kami di sini juga mengingatkan berulang-ulang kepada kedua tim yang kami pertandingkan, kesempatan hanya sekali diberikan oleh panitia kami. Seandainya pertandingan berakhir draw atau seri, langsung akan kita pentaskan adu penalti. Mora Andika. Ya, kita lihat kali ini umpan panjang diberikan maksudnya kepada Oka Dewi Syaputra, Afrijal Abbas, Roni Fataila, Afrijal Abbas. Ya, Muhammad Nasir Acin. Kita lihat lagi-lagi perebutan terjadi. Di sana ada Raja Gibran. Cukup berimbang kita lihat jalannya pertandingan yang sedang tersaji di stadion kebanggaan kita ini. Ya, ini dia kita lihat
Oka Dewi Syaputra mencoba mengutak-ngatik bola di area berbahaya. Di sana kita lihat ada nomor 17 catatan kami. Tiada lain dan tiada bukan Afzal Zikri. Lemparan ke dalam. 5 perangkat pertandingan disiapkan dalam turnamen besar yang sedang kita saksikan. Ya, kita lihat umpan melebar. Ini dia mantan pemain PON Aceh Persiraja, Jaspani Yusri. Umpan masih panjang sekali. Namun lagi-lagi kita lihat teknik tinggi berulang-ulang diperagakan oleh Wawan Jaspani. Ya, ayo satu. Wawan Jaspani Yusri, Afrijal Abbas. Kita lihat kali ini digunting oleh 2 pemain lawan, pemain Putra Kutablang. Kita lihat tadi Iksan Paraden, Raja Gibran. Kita lihat skema permainan di babak yang kedua sangat berhati-hati. Besar kemungkinan kita lihat pertandingan malam ini berakhir dengan drama adu penalti. Dari skema permainan yang diperagakan, kita lihat ini dia Jaspani, masih Jaspani mencoba. Kita lihat kembali kerjasama dengan Andi. 2-3 mencoba dilewati luar kotak penalti. Namun apa yang terjadi? Kita lihat serangan berbalik sekarang. Kali ini Putra Kutablang lewat kaki Deban. Masih Deban. Berikan umpan. Nampaknya kita lihat, ya, serangan datang lewat kaki Iksan. Mencoba mencari rekan. Pemain bernama punggung 2 memasuki area berbahaya. Datang Iksan. Kita lihat kali ini umpan cantik sekali. Kembali dia kotak penalti. Namun lagi-lagi Oka Dewi Syaputra membuang-buang kesempatan. Serangan masih dikuasai oleh Putra Kutablang di jantung area pertahanan. Kita lihat sudah 2 kali umpan yang diarahkan ke area kotak penalti terarah kepada Oka Dewi Syaputra, baik di babak pertama maupun di babak kedua. Ya, gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali belum terbongkar hingga saat ini. Tendangan pojok yang pertama di babak yang kedua. Kita lihat menusuk ke area berbahaya. Lagi-lagi sebuah skrimit terjadi di kotak penalti. Sapu bersih dilakukan oleh Andi Akmal Kanti. Ya, kerjasama 1-2 sentuhan dengan Uli. Terlalu ke dalam. Ini dia kita lihat pemain bernama punggung 8, Dio. Ya, di sana kita lihat masih ada. Berbahaya sekali. Serangan dikuasai. Oh, masih menyamping. Kita lihat tembakan yang sangat keras dilepaskan tadi. Ya, Nico, kita lihat baru saja melepaskan sebuah tembakan, namun masih melebar di kiri gawang Wawan Jaspani. Ya, lagi-lagi kita lihat di sebelah kanan area pertahanan daripada Putra Kutablang. Umpan gratis diberikan kepada lawan. Kali ini adu cepat, adu lari. Kita lihat di sana ada putra kelahiran Tambun catatan kami. Kita lihat Deban mencoba menggoyangkan lawan. Tidak ada pemain yang bergerak meminta bola. Kita lihat situasi berbahaya. Oka Dewi Syaputra kerjasama kita lihat kali ini dengan Afzal Zikri. Cukup rapi kerjasama dari kaki-kaki diperagakan. Kita lihat Deban. Namun sayang, ya, kita lihat kali ini sebuah pengelabuan. Dan umpan melebar, adu lari terjadi lagi. Kita lihat si kencang lari Andi berhadapan dengan, ya, tiada lain dan tiada bukan Uli. 1-1. Oh, Nico. Jelas tadi bukan sebuah pelanggaran. Lemah badan dikatakan. Tapi ini hanya debu lemah badan. Utuh hijak loh dikatakan dengan bahasa lokal. Masih 0-0 kedudukan sementara. Kita lihat kontrol yang memanjakan mata penonton kami diperagakan oleh pemain pengganti ini. Ya, kita lihat Iksan Paraden, Akmal, Afzal Zikri melebar kembali lagi. Namun masih dalam penguasaan. Kita lihat pemain-pemain daripada, oh, apa yang terjadi? Kita lihat kaki digantungkan tadi oleh Andi.
bebas. Kita lihat dengan kaki kiri dilepaskan oleh putra kelahiran Dewantara ini, juga salah satu langganan daripada Aceh Utara FC, Uli Marcelo. Uli, kita lihat bola digantungkan ke mulut gawang, namun kita lihat sulit bagi pemain-pemain Putra Kota Blang menerobos areal kotak terlarang. Ya, kita lihat berulang-ulang umpan manja ke areal berbahaya. Ini dia, kita lihat Andi, serangan balik cepat sekali. Nampaknya di sana ada Ismail Ule jalan. Andi, ya, kita lihat mencoba menggoyangkan lawan. Kali ini kirimkan umpan, namun terlalu ke dalam, mudah terbaca oleh Afdal. Kita lihat sang motor serangan, kerjasama dengan Akmal. Sekarang Putra Kota Blang mencoba menyusul serangan. Kita lihat, cukup tenang, ya, Raja Gibran dan kawan-kawan. Ya, ini dia, kita lihat bola dikuasai kembali lagi oleh Uli Marcelo. Uli membiarkan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kami kabarkan kembali lagi kepada Anda, karena kamu sadar si diri Hana Droni kamu nyopi Hana Arti Singa. Ya, malam singa masuk kamu. Pertandingan yang pantas untuk Anda saksikan. Walaupun Raja Jalan mereka tampil debutan, namun tidak perlu Anda ragukan kehebatan pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Raja Jalan. Hanya beberapa jarak dari pandangan pengadil pertandingan, kita lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain kelahiran Medan, Roni Fatailah, kita saksikan. Ramainya tendangan bebas. Akmal Kanti mengambil ancang-ancang. Kita lihat apakah Akmal mampu membongkar jaring gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali dengan tendangan bebas ini. Akmal cantik sekali, umpan sip diarahkan ke area kotak penalti. Masih terjadi perebutan di luar area kotak terlarang. Gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali. Ya, Ismail Ule jalan cepat, serangan balik yang dilakukan kerjasama kita lihat kali ini dengan Mujani dibayang-bayangi oleh Zumardi, namun kita lihat terlalu percaya diri pencetak gol terbanyak kita lihat kali ini. Oh, Eka Dewi Saputra berbahaya, hanya membuahkan tendangan sudut saja bagi tim Putra Kota Blang. Yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti oleh penonton kami hingga saat ini belum terjadi. Walaupun kita lihat gawang Muhammad Ali dua kali, yang menjadi lawan adalah tiang besi. Tendangan pojok, corner kick didapatkan oleh Putra Kota Blang. Ya, kita lihat sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Kok duel di area kotak penalti? Oh, kita lihat blunder daripada Muhammad Ali, nyaris saja menjadi malapetaka. Kali ini tendangan pojok kita lihat dipindahkan ke kanan gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali. Amatan kami 1 2 3 4 5 pemain berada di area kotak terlarang. Kita lihat Iksan. Di sana kita lihat masih ada. Ya, menggoyangkan badan, berbahaya sekali datangnya bola kita lihat kali ini. Namun apa yang terjadi? Cepat. Nampaknya kita lihat terjebak dalam posisi offset salah satu pemain daripada Putra Kota Blang. Ya, kami juga sangat berbangga. Koran Kebanggaan, Kepercayaan Serambi Indonesia tidak melepaskan diri ikut meliput pertandingan di Stadion Kebanggaan kita ini. Walaupun pertandingan didukung penuh oleh anggota DPR RI, ya, Andi, kita lihat kali ini kembali mencoba melakukan tusukan demi tusukan. Berbahaya kita saksikan. Kali ini semua peluang, namun sangat disayangkan. Anda lihat sendiri kepercayaan yang berlebihan kita lihat dilakukan oleh pemain-pemain Agu Analisa. Berbahaya Ismail. Kami
informasi juga layak Anda baca koran harian Serambi Indonesia tepat di halaman olahraga. Karena kami juga sangat berbangga, amatan kami manajer koran kebanggaan kita Serambi Indonesia malam ini ada di tengah-tengah kita. Ya, jauh ke depan. Kita lihat kontrol dari ini yang dinamakan mumproh, dikatakan dengan bahasa awai. Ya, kembali lagi bola dikuasai oleh Raja Gibran. Kerjasama kita lihat dengan Afrijal. Umpan berpindah kepada Jasmani Yusri. Kita lihat kontrol ujung kaki daripada pemain PON Aceh ini. Ini dia, kita lihat kembali lagi. Umpan crossing yang sangat manja, diarahkan ke area berbahaya. Di sana ada Mora Andika. Ya, kita lihat Mujani, Mojen panggilan sehari-hari. Kembali lagi umpan digantungkan ke gawang. Nampaknya kita lihat jatuh bangun penjaga gawang Wawan. Menahan serangan bergelombang yang dilakukan oleh tim yang dimanajeri oleh Muhammad Isa. Namun untuk sementara kedudukan belum ada perubahan. Wawan Diban mencoba mengganggu lawan. Roni Fataila Iksan. Kita lihat di sana ada Uli. Perebutan terjadi. Kita lihat Iksan kembali lagi. Masih Iksan. Sekarang kita lihat umpan digeserkan kepada Oka Dewi Syaputra kalau nggak salah kami. Kita lihat serangan yang sangat hidup di sebelah kanan lewat kaki Zumardi. Bersabar. Kita lihat lagi-lagi bola dikuasai oleh Putra Kutablang dengan umpan-umpan panjang. Namun sayang, di saat Jasmani Yusri membalikkan badan, bola menyentuh, kita saksikan. Dan kali ini kembali lagi terhukum tim Analisa dengan tendangan pojok yang ketiga di babak yang kedua. Kita lihat salah satu pemain Putra Kutablang terjatuh di tengah-tengah lapangan yang kita bangga-banggakan. Sembari kita menyaksikan jalannya pertandingan, kami di sini juga berpesan kepada atlet-atlet kami yang ada di dalam, yang namanya sportivitas dikedepankan. Karena Anda lihat sendiri penonton yang kita lihat perebutan Moje. Ya, ini dia kita lihat Oga kerjasama dengan Wencha. Namun kita lihat sulit melewati Roni Fataila, Uli Marcelo, Akmal Kanti, Afdal Zikri. Kita lihat Oka kembali lagi. Serangan kembali lagi datang. Kita lihat kali ini Putra Kutablang mencoba mengancam, mengepung jantung area pertahanan. Kerjasama dari kaki ke kaki diperagakan kembali lagi di luar area kotak penalti. Sebuah sliding yang sangat clear dilakukan di depan pengadil pertandingan, Muhammad Nasir Acin. Ya, Wincha, pemain bernomor punggung 10. Ilung Hanatikula, lagi tulis menan ku baca. Oh, ni kan memang buat saya juga kami. Ya, bagi Anda penonton yang kami cintai dan yang kami bangga-banggakan, mungkin Anda sore hari tidak ada kegiatan. Di lapangan Limbu Jatuh juga masih ada beberapa pertandingan yang pantas untuk Anda saksikan. Karena catatan kami, pertandingan di Limbu Jatuh bisa dikatakan telah memasuki pertandingan semifinal. Ya, tinggal 3 hari lagi pertandingan yang dipentaskan di Limbu Jatuh, catatan kami. Karena beberapa tim telah meloloskan diri ke pertandingan semifinal. Namun di sini juga kami kabarkan berulang-ulang, karena kamu sadar diri, Hana Droni kamu nyobi Hana Ardi Singe, tim debutan. Ya, walaupun tim debutan, namun tidak perlu Anda ragukan kehebatan daripada tim yang bermarkas di Sawe, Kecamatan Sawang. Kenapa kami katakan demikian?
karena tim ini juga disokong dari belakang oleh salah satu pengusaha muda, Raja Jalan nama tim mereka. Jauh-jauh hari Raja Jalan menjanjikan kepada kami akan tampil dengan pemain-pemain yang kerap berwarawiri di kompetisi. Sedangkan Rufi 91 Sigli, ya, informasi yang kami ketahui mereka akan menurunkan syarat dengan pemain-pemain Persiraja ditambah dengan beberapa pemain kabupaten mereka. Singoh Jutakun Aceh Utara akan berhadapan dengan Kabupaten Pidi. Ya, Ismail mencoba lagi. Kita lihat kerjasama yang sangat rapi kali ini. Perebutan Roni Fataila. Kita lihat Roni Fataila tembakan jarak jauh dilepaskan, merepotkan Wawan Jamani. Kita lihat tepat di garis tengah tadi. Kita lihat tembakan daripada Fataila tadi sedikit merepotkan penjaga gawang. Penjaga gawang kelahiran Pantan Labu yang pernah dibesarkan oleh Gumarang Kota Medan. Ya, tendangan pojok. Apakah ini yang akan menjadi malapetaka bagi Putra Kota Blang? Kita tunggu dan kita nanti. Tendangan pojok yang bisa dikatakan situasi yang sangat membahayakan. Namun tidak ada rekan. Datang kita lihat Muhammad Nasir Ajin menggoyangkan lawan. Umpan tarik ke mulut gawang. Perebutan terjadi. Kita lihat di sana masih ada Iksan membersihkan area kotak penalti. Deban membalikkan keadaan. Masih Deban kerjasama dengan Oka Dewi Syaputra. Situasi berbahaya. Namun kita lihat lagi-lagi serangan terbaca lewat kaki Dino Dio. Afrijal Abbas. Ya, jelas sekali tayangan TV yang kami miliki. Dan banyaknya penonton. Ya. Oh, ini yang dinamakan terlalu tinggi jingki yang dinaikkan oleh Ismail tadi. Masih 0-0. Pertandingan pembuka. Turnamen ini berhadiah total 60 juta rupiah. Seperti yang telah dikabarkan oleh penanggung jawab pertandingan turnamen Kurmane Football Stadium, Syekh Mulyadi bersama Haji Adik Julfadli, 30 juta kepada sang jawara satu, 25 kepada... Oh, apa yang terjadi? Kita lihat lagi-lagi di depan refli maksud kami. Anak kromo ke pilih. Ya, sebuah pelanggaran. Kita lihat apakah ini yang dinamakan sebuah peluang. Kita lihat siapakah yang dipersiapkan oleh Saiful Bahri ataupun Cina panggilan sehari-hari dengan peluang tembakan bebas di luar areal kotak terlarang. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain sedang berada di areal kejadian. Wensha, Deban, Akmal. Kita lihat sedang berhadapan di depan sekulit bundar bersama Uli. Namun siapakah yang akan mencoba mengeksekusi bebas tendangan di luar areal kotak penalti? Nampaknya kita saksikan Deban atau Wensha yang mengambil ancang-ancang. Ya, Deban. Kita lihat tembakan daripada Deban bacut sajai melenceng di kiri gawang Muhammad Ali. Apapun masih bisa terjadi. Apakah pertandingan malam ini berakhir dengan drama adu penalti? Namun kamu sadar diri, Hanadro ni kamu nyopi Hanardi. Malam singgah be sampai ketinggalan Raja Jalan. Ya, syarat dengan pemain-pemain jemputan akan berhadapan dengan Rufi 91 Kabupaten Pidia. Akmal Kanti, Iksan mencoba menggoyangkan Jasmani Yusri. Kita lihat umpan ke belakang kepada Uli. Lagi-lagi Afdal Zikri. Umpan tarik Kanti sekali. Namun penyelamatan dilakukan oleh Muhammad Nasir Ajin di areal kotak terlarang. Tendangan pojok yang kelima kalau nggak salah kami didapatkan oleh Putra Kota Blang.
Di kiri gawang yang dikawal oleh Ali. Kita lihat lagi-lagi berbahaya situasi kali ini. Uli Marcelo. Masih Uli. Kerjasama kita lihat kali ini. Radar yang kami miliki tidak sanggup menjangkau berapa kecepatan tembakan daripada Afzal Zikri. Mameh sekali kata penonton kami. Bisa dikatakan malamnya Muhammad Ali kenyang tangkapan. Kutablah lagi-lagi mengancam. Kita lihat pantas pendukung daripada Hagu Analisa memberikan jempolan dua kepada Muhammad Ali. Kita lihat kenyang tangkapan malam ini. Serangan datang lagi lewat kaki Uli. Digeserkan umpan kita lihat kepada ya Wensyah kalau gak salah kami. Ya kali ini kita lihat Wensyah, spesialis pemain pengganti Uli Marcelo. Umpan tarik ke mulut gawang. Dibiarkan kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh Muhammad Ali. Malam Singa, anak kalah gengsi dengan pertandingan malam ini. Karena Malam Singa, Aceh Utara akan bentrok dengan PD. Raja Jalan. Ya, tim yang bermarkas di Sarawak, Kecamatan Sawang. Saya tahu bahasa Indonesia apa, teman. Sarawak, bahasa Malaysia. Uli Marcelo, Mora Andika. Cukup tenang kita lihat Mora Andika malam ini di babak yang kedua. Ini dia, Afrijal Abbas. Afrijal Abbas. Dicuri saja, kita lihat kembali lagi. Namun tarik-menarik terjadi. Ya, penonton yang kami cintai, penonton yang kami bangga-banggakan, kabarkan kepada rekan-rekan. Masih ada beberapa pertandingan besar belum kami gulirkan. Namun untuk lebih jelas informasi, Anda bisa membaca saban hari koran kebanggaan kita, Serambi Indonesia. Ini yang dinamakan adu balap atau adu lari. Ya kita lihat lagi-lagi serangan silih berganti. Jasmani Yusri, Akmal, Iksan mengambil ancang-ancang. Kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi merepotkan petugas bola kami. Waktu terus berjalan. Apakah pertandingan malam ini akan berakhir imbang? Kita lihat salah satu pemain terjatuh di dalam. Nampaknya kita lihat pemain daripada Analisa. Ya, Andika. Kalau nggak salah pandangan mata kami, pemain berwajah gelap ini. Kami masih mencoba melobi informasi dari dua tim yang akan bertanding malam besok di lapangan kita ini. Karena Rufi 91 Kabupaten Pidi, Toko Kosmetik Bogor, dan juga Kolega Cafe, Orbit Printing, Fanek Grosir, Nazir Abu Bakar, Sanjaya Mar, Zakir Motor, Mas Media, dan Toko Pakaian Jadi Pria Dewasa. Bagus, Pasar Impres Krumane, terima kasih kami ucapkan. Ya, kita lihat bukan sebuah pelanggaran dari pandangan pengadil pertandingan. Kita lihat kali ini Dikban mencoba membalikkan serangan. Kita lihat masih Dikban mencoba melewati Muhammad Nasir Acin. Namun apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat pelanggaran kali ini kalau nggak salah kami. Atau bola meninggalkan lapangan pertandingan, maafkan kami. Ya, sportivitas dijunjung tinggi.
Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Anda lihat sendiri. Kembali lagi penonton kami mengarahkan ratusan kamera kepada Anda. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas di luar areal kotak penalti. Di kiri gawang dikawal oleh Ali. Kita lihat lagi-lagi apa yang terjadi. Nampaknya kita lihat pelanggaran duluan di mulut gawang. Nyan hai yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti oleh penonton kami. Siapa mampu luar? Ya, kita lihat Afrijal Abbas. Ini dia Wawan. Masih 0-0 kedudukan hingga saat ini. Ya, kita lihat kerjasama 1-2. Berbahaya datangnya bola di luar kotak penalti. Iksan, kita lihat berikan umpan. Ya, di sana kita lihat ada Oka mengambil ancang-ancang. Ya, terlambat kita lihat umpan diberikan. Berbahaya sekali. Namun kita lihat Muhammad Ali Hana Idrok menjaro itu ke kaki Andi. Berhadapan dengan Mora Andika. Terjadi pergantian pemain di tim analisa kota Lok Semawi. Pemain bernomor 11 Muhammad Nasir Acin ditarik keluar. Yang masuk pemain bernomor punggung 19 Makalele Irwandi. Makalele Irwandi bisa dikatakan pemain yang memiliki segudang pengalaman ini. Irwandi Makalele, sentuhan pertama kita lihat dari Irwandi. Langsung bola Ipa Ulua kali ini. Ya, ini dia Wensha Irwandi Makalele. Umpan gratis diberikan kepada lawan. Ya, kita lihat serangan kembali dilakukan oleh Afrijal. Ya, kita lihat kali ini Mojen Mujani mencoba kita lihat melewati 4 pemain lawan di kanan gawang yang dikawal oleh Wawan. Masih kita lihat pelanggaran terjadi. Julio. Pergantian pemain dari tim Putra Kutablang nomor punggung 9 Oka Dewi Syaputra ditarik keluar. Yang masuk pemain bernomor punggung 92 Ana Mustafa. Ya, siapakah yang akan mencoba mengeksekusi bebas tendangan di luar areal kotak penalti bagi tim analisa malam ini? Tendangan bebas didapatkan. Kita lihat ditinju saja oleh penjaga gawang Wawan. Keputusan yang sangat tepat dilakukan oleh Wawan Syabani. Tidak mau mengambil risiko tadi. Dia pedulikan bola. Nyan bola Kaipo Ulua. Anas.
spesialis pemain pengganti. Yang main sentenya baik kalau lulu dalam dia. Yang main sentenya baik kalau lulu dalam dia ber. Yang hingga saat ini kedudukan belum ada perubahan. Masih ling-ling kami katakan dengan bahasa Thailand atau so-so dengan bahasa lokal. Ismail Yasmani Yusri. Kita lihat bola dikuasai kembali lagi oleh pemain Putra Kota Blang. Nomor 11 kita lihat Diki Bagol Iksan. Kita lihat akhirnya tiada lain dan tiada bukan. Kita lihat pemain bernomor punggung 2 Iksan. Kita lihat kebuntuan yang sangat panjang di mana kita lihat Akmal menggetarkan jala gawang Muhammad Ali, pemain bernomor punggung 2 ini. Tercatat di tempat kami adalah pencetak gol pertama dalam turnamen Krumane Football Stadium. Akmal Kante ya. Ya, kita lihat. Ini dia Wencha kerjasama dengan Deban ke belakang. Ini dia kita lihat pemain pengganti. Tiada lain dan tiada bukan Rian Rinaldi. Andi Uli Marcelo. Iksan. Kita lihat di sana ada Jafani. Bola kembali lagi dikuasai. Kita lihat oleh Iksan. Jafani Yusri 1-2 sentuhan dengan Andi. Ismail Uleh jalan. Kita lihat cukup rapi ke belakang sekarang. Bola dikuasai kita lihat oleh pemain berpukul 11 Diki Akmal Kante, Anas Mustafa. Cukup rapi penguasaan mereka di babak yang kedua. Masih dalam penguasaan Putra Kota Blang. Kita saksikan tim yang dimanajeri oleh Saiful Bahri. Kita lihat lagi-lagi. Ini dia Anas Mustafa. Oh, Anda lihat di babak yang kedua Putra Kota Blang terus menguasai bola. Ya, kami kembali lagi mengajak Anda untuk menyaksikan pertandingan malam kedua. Dua tim dari dua kabupaten berbeda. Singoh PD akan bentrok dengan Aceh Utara. Namun yang boleh kamu kabarkan, ya, di lapangan Libu tinggal he urutin sagai pertandingan. Pertandingan jemput Singoh KI Damang semifinal. Ya, Iksan. Kita lihat Aro dikatakan mengejar waktu yang tertinggal. Ya, lagi-lagi mengganggu pemain dari belakang. Oh, Jasmani. Andi. Kita lihat apa yang terjadi. Dicocok saja keluar kita lihat oleh Uli. Sekarang, oh jelas ini sebuah pelanggaran. Kita lihat dilakukan tadi oleh Diki. Diki Bagol. Masih ada kesempatan bagi tim pesisir Selat Malaka analisa untuk menyamakan markah. Kita lihat spesialis tendangan bebas di luar area berbahaya. Mantan pemain PSLS Loksemawi Ismail. Kita tunggu dan kita nanti tembakan daripada Ismail. Cantik sekali. Kita lihat apa yang terjadi. Oh sayang. Kita lihat kembali lagi serangan dilakukan oleh Anas Mustafa. Anas Mustafa berbahaya. Iksan melebar. Kita lihat disapu saja keluar kembali. Ya, kita lihat bola masih dalam penguasaan
pemain-pemain Hagu kita saksikan dengan umpan panjang. Ini dia kita lihat Akmal. Terjadi pergantian pemain dari tim analisa Kota Loksemawe. Nomor punggung 13, Andi ditarik keluar. Yang masuk pemain muda masa depan, nomor punggung 44, Arwali. Kita lihat, ya 2 menit waktu yang masih tersisa. Apakah sekuat daripada tim Hagu Analisa mampu menyamakan kedudukan mereka, ataukah sebaliknya Mora Andika yang akan menggandakan kemenangan? Ini dia, kita lihat Iksan. 1-2 sentuhan dengan Anas Mustafa. Kita lihat umpan tarik yang berbahaya. Serangan balik yang dilakukan oleh Jasmani Yusri. Kita tunggu dan kita nanti. Umpan panjang. Ya, kita lihat kali ini sentuhan. Masih coba dikejar oleh... Namun bola dibiarkan meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam di menit-menit yang sangat krusial. Namun sekali lagi kami kabarkan supaya Anda tidak ketinggalan. Besok pertandingan kedua di lapangan kebanggaan kita, setara Liga Indonesia, Raja Jalan, tim Kecamatan Sawang. Ya, tim bisa dikatakan Kecamatan Sawang akan berhadapan dengan Rufi 91 Kabupaten Pidi. Rufi. Terima kasih kami ucapkan kepada penonton yang kamu bangga-banggakan. Dan juga pantas berulang-ulang kamu ucapkan kepada sponsor setia kami dalam turnamen ulang tahun daripada Rupane Football Stadium. Muslim SHIMM, anggota DPR RI 3 periode yang telah memperjuangkan pembangunan stadion yang sedang kita saksikan seperti ini. Sekali lagi kepada anggota DPR RI 3 periode, tiada lain dan tiada bukan, Muslim SHIMM, terima kasih kami ucapkan. Firdaus Nazula, putra Muara Batu Aceh Utara, yang dipercaya menjadi tenaga ahli DPR RI, terima kasih juga dari pihak kami. Kepada Maju Bersama, toko kosmetik Bogor, Total Sport Krumane, Faisal Mae, Nazir Abu Bakar, anggota DPRK Aceh Utara, 1000 doa, toko bangunan paling ujung Jalan Sawang Pasar Impres Krumane, Andalas Jaya, toko bangunan kebanggaan kita yang letaknya tepat di Jatserani, Jalan Medan Banda Aceh, Orbit Printing, percetakan terbaik Pasar Impres Krumane, Kolega Cafe, dan juga Vanit Grosir, Nazram Cafe, Sanjaya Mar, ya, Nazir, maksud kami Zakir Motor, dan juga Mas Media dan toko pakaian jadi pria dewasa Lagos, terima kasih kami ucapkan. Kita lihat kartu kuning pertama melayang dari saku pengadil pertandingan, dilayangkan kepada kapten tim Analisa Jasmani kalau nggak salah kami. Ya, terima kasih juga kami ucapkan kepada rekan-rekan medis dari Puskesmas Muara Batu, kepada Dandim 0103 Aceh Utara Polres Loksemawe, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan Paskas Bandara Maliko Saleh. Namun kami juga pantas berbangga hati, manajer koran Harian Serambi ada bersama kami malam ini, satu kebanggaan yang tidak sanggup kami nilai. Terima kasih kami layangkan khusus kepada Bang Jamal. Ya, Mora Andika. Ya, kita lihat Syamsuddin Mahmud telah mengakhiri pertandingan pembuka malam ini. Selamat kami ucapkan kepada tim Putra Kuta Blang. Terima kasih kami layangkan kepada tim Analisa Hagu Loksemawe. Ya, ini adalah pertandingan, ada kalah, ada menang. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan yang telah bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menyelesaikan turnamen berhadiah total 60 juta rupiah.
Ya, kami juga mempersilakan kepada kedua tim yang kami pertandingkan untuk menjabat tangan, karena jabat tangan lebih daripada tanda tangan. Makanti. Dah jempol ni kau.